kasalam. Dan dari Engkaulah. Dan dari Engkaulah. Keselamatan itu. Keselamatan itu. Tabarok tarok bana. Tabarok tarok bana. Maha mulia Engkau. Maha mulia Engkau. Ya Tuhan kami. Ya Tuhan kami. Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Zal Jalali wal Ikram. Wahai Tuhan. Wahai Tuhan. Yang mempunyai kemegahan. Yang mempunyai kemegahan. Dan kemuliaan. Dan kemuliaan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Selain Allah. Selain Allah. Wahdahu la syarikalah. Wahdahu la syarikalah. Yang Maha Esa. Yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu. Lahul mulku wa lahul hamdu. Miliknya lah semua kekuasaan. Miliknya lah semua kekuasaan. Dan miliknya lah segala puji. Dan miliknya lah segala puji. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia adalah. Dan dia adalah. Atas segala sesuatu. Atas segala sesuatu. Maha kuasa. Maha kuasa. Allahumma la mani'a. Allahumma la mani'a. Ya Allah. Ya Allah. Tidak ada yang bisa mencegah. Tidak ada yang bisa mencegah. Kepada apa? Kepada apa? Lima a'taita wala. Lima a'taita wala. Yang Engkau berikan. Yang Engkau berikan. Dan tidak ada. Dan tidak ada. Mu'tiya lima. Mu'tiya lima. Yang bisa memberi. Yang bisa memberi. Kepada apa? Kepada apa? Manakta. Manakta. Yang Engkau mencegahnya. Yang Engkau mencegahnya. Walarodda lima. Walarodda lima. Dan tidak ada. Dan tidak ada. Yang bisa menolak. Yang bisa menolak. Lima kodaita. Lima kodaita. Kepada apa yang Engkau putuskan. Kepada apa yang Engkau putuskan. Wala yamfa'u. Wala yamfa'u. Dan tidak ada bermanfaat. Dan tidak ada bermanfaat. Zal jaddi minkal jaddu. Zal jaddi minkal jaddu. Orang yang mempunyai kekayaan. Orang yang mempunyai kekayaan. Terhadap Engkau. Terhadap Engkau. Segala kekayaannya. Segala kekayaannya. Subhanallah. Subhanallah. Maha suci Allah. Maha suci Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Segala puji milik Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Selain hanya Allah. Selain hanya Allah.
wahdahu la syarikalah. Wahdahu la syarikalah. Yang Maha Esa. Yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku. Lahul mulku. Miliknya lah semua kekuasaan. Miliknya lah semua kekuasaan. Walahul hamdu. Walahul hamdu. Dan miliknya lah segala puji. Dan miliknya lah segala puji. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia di atas segala gala. Dan dia di atas segala gala. Sesuatu. Sesuatu. Maha kuasa. Maha kuasa. La haula wala quwata. La haula wala quwata. Tidak ada daya dan upaya. Tidak ada daya dan upaya. Tidak ada kekuatan. Tidak ada kekuatan. Illa billahil aliyyil azim. Billahil aliyyil azim. Kekuati, kekuati. Kecuali dengan pertolongan Allah. Kecuali dengan pertolongan Allah. Yang Maha Tinggi. Yang Maha Tinggi. Yang Maha Agung. Yang Maha Agung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku memohon perlindungan. Aku memohon perlindungan. Kepada Allah. Kepada Allah. Dari godaan setan. Dari godaan setan. Yang terkutuk. Yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Allahumma ighfirli dzunubi. Allahumma ighfirli dzunubi. Ya Allah. Ya Allah. Ampunilah dosa-dosaku. Ampunilah dosa-dosaku. Waliwalidayya. Waliwalidayya. Dan dosa-dosa. Dan dosa-dosa. Kedua orang tuaku. Kedua orang tuaku. Warhamhuma. Warhamhuma. Dan kasihanilah keduanya. Dan kasihanilah keduanya. Kama rabbayani shaghira. Kama rabbayani shaghira. Sebagaimana. Sebagaimana. Mereka berdua. Mereka berdua. Telah memeliharaku. Telah memeliharaku. Waktu aku sangat kecil. Waktu aku sangat kecil. Allahumma a'inni. Allahumma a'inni. Ya Allah. Ya Allah. Tolonglah aku. Tolonglah aku. Ala zikrika. Ala zikrika. Untuk bisa. Untuk bisa. Selalu mengingatmu. Selalu mengingatmu. Wa syukrika. Wa syukrika. Dan senantiasa. Dan senantiasa. Bisa mensyukuri. Bisa mensyukuri. Nikmat-nikmatmu. Nikmat-nikmatmu. Wa husni ibadatik. Wa husni ibadatik. Dan agar bisa. Dan agar bisa. Dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Dalam menyembahmu. Dalam menyembahmu.
Rabbi zidni ilman. Rabbi zidni ilman. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Tambahkanlah kepadaku. Tambahkanlah kepadaku. Ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Yang banyak. Yang banyak. Warzukni fahman. Warzukni fahman. Dan anugerahkanlah. Dan anugerahkanlah. Kepadaku. Kepadaku. Paham yang benar. Paham yang benar. Allahumma inni. Allahumma inni. Ya Allah. Ya Allah. Sesungguhnya aku. Sesungguhnya aku. As'aluka rizqan thayyiban. As'aluka rizqan thayyiban. Memohon kepada Engkau. Memohon kepada Engkau. Rezeki yang baik-baik. Rezeki yang baik-baik. Wa ilman nafi'a. Wa ilman nafi'a. Dan ilmu-ilmu. Dan ilmu-ilmu. Yang sangat bermanfaat. Yang sangat bermanfaat. Wa amalan maqbula. Wa amalan maqbula. Dan amal-amal. Dan amal-amal. Yang diterima. Yang diterima. Rabbana zalamna anfusana. Rabbana zalamna anfusana. Ya Tuhan kami. Ya Tuhan kami. Kami telah menganiaya. Kami telah menganiaya. Diri kami sendiri. Diri kami sendiri. Wa illam taufir lana. Wa illam taufir lana. Dan jika tidak Engkau ampuni. Dan jika tidak Engkau ampuni. Kesalahan-kesalahan kami. Kesalahan-kesalahan kami. Wa tarhamna. Wa tarhamna. Dan tidak Engkau mengasihani kami. Dan tidak Engkau mengasihani kami. Lanakunanna minal khasirin. Lanakunanna minal khasirin. Tentulah kami. Tentulah kami. Akan termasuk. Akan termasuk. Dari golongan. Dari golongan. Orang-orang yang merugi. Orang-orang yang merugi. Rabbana atina. Rabbana atina. Ya Tuhan kami. Ya Tuhan kami. Berikanlah kepada kami. Berikanlah kepada kami. Fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah. Dalam hidup di dunia. Dalam hidup di dunia. Kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak. Wa fil akhirati hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Dan kepada hidup akhirat. Dan kepada hidup akhirat. Dengan penuh kebahagiaan. Dengan penuh kebahagiaan. Watina azabanna. Watina azabanna. Dan jagalah kami. Dan jagalah kami. Dari azab neraka. Dari azab neraka. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan segala puji. Dan segala puji. Hanya milik Allah. Hanya milik Allah. Tuhan pencipta. Tuhan pencipta. Semesta alam. Semesta alam. Al-Baqarah ayat 188.
wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Yesaya 88. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس dan janganlah aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Bila umur masih ada, maka kita lanjutkan dengan kajian tafsir yang telah lalu. Iko spesial menu Ramadan, makanan Ramadan, makanan rohani Ramadan. Wala ta'kulu amwalakum, dan janganlah kamu memakan harta-harta kamu. Jadi harta awak itu ya disuapui Tuhan kamu. Ya, aku disuapui dari harta-harta kamu. Uang kayo banyak harotonyo di ulang musi. Nah, cuma ke harto kamu ya. Jadi uang kayo
banyak harotonyo di ulang musikir. Ulang musikir dapat ditolong ibunya di ulang kayu. Aduh dia apalah kunda artinya. Ya. Sesudah itu haroto itu milik Allah. Ya. Apa dia haroto dengan awak miliki itu milik Allah. Apa sebab awak itu milik Allah. Ya. Jadi segala yang milik awak milik Allah. Awak itu punya Allah Ta'ala. Ya. Oma awak punya Allah Ta'ala. Oya awak punya Allah Ta'ala. Ona awak punya Allah Ta'ala. Awak adik-adik punya Allah Ta'ala. Haroto punya Allah Ta'ala. Itu maka disambui amwalakum. Kemudian disambuikan bainakum. Ya. Antara sesama kamu. Ya, haroto kamu dan haroto antara sesama kamu. Haroto itu kan diuntukkan di ayah, ke kakak, ke adik, segala macam. Atu bainakum. Ya, jadi haroto dia, haroto khatir, haroto khatir, haroto asan. Haroto asan, haroto lepok. Haroto lepok, apa lepoknya? Haroto lepok, haroto meisa. Haroto meisa, haroto kia. Haroto kia, haroto kaya. Itu coba inakum. Iya? Nah. Jadi, kalau contoh itu, haroto milik Allah Ta'ala, ini orang menjadikan lawak. Inyo dan lagio rasa. Ah, jadi disambut di Allah Ta'ala tu. Wapi amwalihim, amwalihim hakun. Di dalam harta mereka, mereka manusia tadi ada hak. Hak siapa? Ya, disailin. Uyang dan meminto, minto. Pengemis. Di pasar itu pun serata pak, serata bu, pengemis namanya itu. Ya, wal mahrum, ada orang yang menjaga harga dirinya. Ya, menjaga harga dirinya, maka ini tidak minta-minta. Tahan aja musikin cerita itu, kok ditolong, tolonglah dia menjaga. Ah, yang kau tahu terpana dek, aduh, usaha kami meminta sedekah di sampai ke duri, kalau macam pakai bau, pokok apa dah? Karena ini penyakit dulu, kakinya diamputasi, dikoek-koek. Jadi, ketika dia yang dipakai bau. Tukang postat, ustaz. Itu tak ada yang malu, kan? Jadi, dia kau kecil lah, ke adik tu, ke nak lalu badi adik, ke apa tu. Kalau lapik, suap modal. Kalau kini, pemua modal membuat warung di dalam rumah, bagi minyak, bagi super mie, pemua 5 juta. Duduklah pak di situ. Jangan berjojang juga, ya. Aduh dia tu. Jadi upono itu tak terjadi tu. Kalau menyeleo upono dia dulu dengan lupiti tu. Dan sali bapa. Allahu Akbar. Ya. Aduh di bawah. Po orang minta-minta di apa tu. 60 juta di bawah po tu. Komer, cuma sekian lah. Aduh. Jadi, nancondo itu larang adalah ta'ala. Ya, dan semua adalah ta'ala asal dapat makan.
dan sampai mati dan sampai sakit nak makan. Bukan mancai kak kayu. Nah tu. Jadi maka kalau itu harap Allah Ta'ala, ya lah, maka orang yang memakan harta itu disebutkan tadi bil batil, ya, bainakum bil batil. Nah, apa batil itu? Melanggar perintah Allah. Satu, kalau kayu tidak kamu bazakan, itu kan harus dibantulah itu hakut hak inyo. Ya kalau hak inyo tidak dibagi, lo 2.5% kamu 1.025.000 itu inyo, maka itu memakan harta orang lain. Walaupun harta wasoto dia mencari itu penyelayan, tapi tidak dibayar zakatnya. Inyo memakan hak orang lah. Asapa makan hak orang usi. Innamas sadaqatu lil fuqara. Zakat itu ada hak untuk fakir miskin. Ah, jadi koton, jadi dulunya sadaqah. Jadi makannya sodok. Sama dunia memakan dapet polong. Kamu mani dah. Jadi kui-kui dia ramah tak macam kek anak. Nyanyana. Nyanyana. Haram dah ada tu. Kocor. Aduh hak anak kan. Nanti punya aja salam dia. Kocor tak ada yang ada. Nah itu. Ya. Kemudian tidak berimpak. Nah itu ya, tidak berimpak. Apa berimpak itu? Membelanjai agamo. Ya, belanjai agamo. Nah itu. Kemudian tidak naik haji. Ijo kayo harato inyo du harato lata'ah. Kalau dimu terimu silaturahim itu malah taala. Kuki ini fotonya. Awak sama awak kan pasulah fotonya. Apa pun banyak datang anak-anak segala macam memenasi. Itu silaturahim ke ayahnya. Itu ke taala silaturahimnya. Baik naik oh. Kalau inyo kayo sehat, mampu, pesawat ado, kapal ado, kerohi aman, titi ado, cuci telah ya oji. Kalau matinya sesudah itu, mati ya witi. Mati kafir. Mati nasrani. Mati madu. Madu si. Aduh. Jika lukui piti kan, kemudian berwakaf, berwakaf, ya, wakaf itu artinya berhenti, ditahan, ya, kalau ibu-ibu baca Quran di bawah wakaf, berhenti. Abi tak bisa kayak gini. Jadi tauin aja. Nah itu, jadi wakaf tadi, kita pokok nak kita pakai ya, nak kita potangan kami itu wakaf dari pakan bau. Insya Allah kalau lah berpuasa bau, itu kalau sudah, kan diundang lah pakan bau itu. Jadi kita, kalian semua, tunjuk kayaknya. Kepi tidur. Apa Pak Ustaz? Labio 2 miliar. Bawa tanah. Padau. Menanam.
tampangnya upaulang manu ui membolo. Sudi membolo bagio belanjo tiap bulan. Di sampingnya bekojo ramat membolo. Ramat itu kalau penyakit dia virus di internet dah. Maaf ubik dia. Alah, tak bisa dibolo dah. Nah, jadi maka sampai kini ya iko nang kita tunggu iko iko juakap dari ulang tua tapi iko ndak wakap ino aja do iko dari pembau ya bapu biaya koko lalu dia 250 juta sampai sampai koko. Nah itulah ibu-ibu yang dirahmati Allah ya. Jadi harapto dan ado di awak lu ado bagian Allah ta'ala beri makan anak yatim. Oh biar anak yatim ni beri makan anak yatim di dalam harapto kalian lu ado anak ya yatim ya. Beri makan orang miskin ya, yatim yatim yang miskin ya, jangan anak yatim banyak kayu banyak motornya dia mati. Nah itu lah yang miskin ya. Kemudian uang namputui balanjo dalam perjalanan putui jalan di mana di Bukinang lah. Ya, antara Sumatera Barat dengan Riau putih jalan. Moko tak ada bule situ. Aku ni bule tu. Wah. Ajaran Islam menyuruh orang dapat musibah itu diterimakan. Tapi kok nasi ramasnya dari 7.000 jadi 20.000 jalan putui. Tambah mahal. Tambah mahal, iya. Tambah banyak nak? Tambah banyak dong. Harusnya disedokainya. Tapi kok digasak dong jago mahal. Nah. Ya. Kenapa ditunjukkan dia boleh tadi? Ini di Amerika Pak. Agamanya tidak Islam, mana tidak beragama. Tapi mahasiswa, siswa SMA mencari nasi pakai kotak. Mana juga tidak bersibah di jalan tengok, ya dia makan. Itu ajaran Islam, Pak. Di Jopong, Cilai 7. Di negara yang Islam, terbalik. Itu mahal-mahal. Nah, itu. Jadi oleh sebab itu maka janganlah kamu makan harta kamu, harta sesama kamu dengan jalan yang batil. Jadi jangan kotor awak makan duma. Berapa tanah itu 2 kilo. Berapa pulau umurnya 1 kilo. Bagaimana itu? Aku sayi untuk anak ya. Aku tukang sikin. Maka pohon yang salah. Itu dia puasa itu datangnya. Ulang yang puasa. Kemudian maju pabukan. Ke ulang yang tidak puas. So, dia pinyo musikin. Apa dah pek? Puasanya pahala. Sedokannya segodang pahala puasa. Kalau ulang musikin tadi nawa agio puasa dulu, 3 kali lipat pahala. Pahala inyo nak mengulangi puasa dulu. Kalau puasanya dia dah pek sekali puasa. Sali itu. Dan sebenarnya itu enggak boleh dah. Aku tidak boleh
kami menikmati tawi di Pekembau itu. Apa menikmati itu? Dibulai dek kawan, joyong di tengah asin dan tongkong rumah dek. Awak goreng. Apa kata bapak dek mata? Iya. Kadang dia bolehnya, lak gulai dek kan. Digoreng ikan asin dek, goreng joyong di potek, dan tongkong rumah dek. Awak patut boleh cantak oleh rumah dek, jauh tanah. Jadi menikmati itu. Menikmati itu cuma kadang-kadang maaf aja ya cakap ya Ustaz tu banyak orang tahu kau mainnya lah pada dia orang tahu tu kau lah itu rahasia itu betul dong ke Aninya Siti betul dong ke Bapu pinggan datang ke rumah ke Bapu, awak mesti pinggan ke balik. Nah jadi itulah dikotokan, mengingatkan awak, puasa bulan puasa kodok, masuknya awak, babagi makan, makanan. Dan Bapu kosong, juga lopong. Antun kan 10 buah katetak. Nah. Iya je bapu kosong Joko. Lah antun sama aku ke sangga aku dia nan dia dia kuat Jawa. Wala tak pulu awala ku bainaku bil batil. Ya kalian memang memakan orang tua kalian. Tapi dalam orang tua kalian itu ada rezeki uang mesti anak ya uang dan lansia dan tak babi lansia dan tak babi siapa menolak ini Allah kuat banyak tu nah itulah ibu baso dikotokkan bola tala baso harapu awadu hingga awak bulu pasodo sodo. Ada Imam Masjid Istiqlal Jakarta itu haram ulang pai kamoka dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh sampai sebalik. Kenapa haram? Haroto nanti nyoko dulu ada di situ hak anak ya tim. Semua dia ada anak yatim pergi ke rumah dulu ke pengurus masjid. Bapu yang anak yatim bawa pamonya 30 orang. Dia pergi ke makan kini lah 30 juta. Ke 30 juta pun bagi sejuta ke anak uang sekolah. Bapa tau Allah Ta'ala Allah bangun haram kamu naik haji. Hak anak yatim tidak kamu berikan. Tiap-tiap bayar lagi. Nak sekali lah. Kalukan zakatnya. Kalukan wakafnya segala macam. Bau pay naik lagi. Ya. Pembau itu ada lagi boleh kali naik lagi. Mau boleh kali. Tapi gaji buruh MDA ada ke rumah sakit 50-an. 50 ibunya seumah ada dapet. Haramnya baik, tapi bagi bayu deh nasib guru MDA yang masih kecewa. Hei guru, sebalo berapa cukup ide guru? Sabu dan sejuta setengah pak atau apa kodo? 500 untuk makan dayan, 500 untuk sewa rumah, 500 untuk jajan anak dan sekolah. Nombor-nombor lepas je lah guru. 2,5 juta pak.
Padahal sudah 30 an. Setengah aja. Setengah juta, Pak. Nah, bukan dulu ya, Pak. Bukan dulu ya, piting. Kalau yang dipang itu, nambah boka-boka, nambah lekan itu. Nah, ini untuk guru. Baru hasilnya magerur. Magerur diterima. Jadi, jangan pernah mengatakan diri kita memakan harta kita itu semuanya punya kita, tidak ada bahagia di kata-kata. Tapi amwalihim di dalam harta mereka itu ada hak orang miskin. Nah itu juga mobil mewah berjalan, apa mobil itu? Fortuner. Apa lagi ada? Serius. Serius. Serius, ya mewah tuh. Mengecehlah mobil dulu. Hei tuan yang terhormat. Iya. Apakah tuan telah memakai saya dan membayar hutang saya? Apakah kamu berhutang hei mobil? Iya. Sebelum membeli saya 250 juta 25 juta kasih sama orang miskin. Mobil haram dipakai, kalau enggak dibayar zakat segala macam, kecuali mobil kredit. Selamat ya. Mobil kredit tu bila bayar zakatnya? Ketika menjual balik. Nah, ketika menjual pasang di bawah pambangnya 5 tui. Nah, dijual 1 tui. Nah, 1 tui dia kan dulu lah zakatnya. Nah, waktu menjual kursi tu buah 1 miliar buat sodo. Lama jual. Umar itu juga 5 miliar, 8 miliar umar sekali rumah kami itu dua. Adik tanya ini umar itu. Alah kabayu bapaknya. Anjir tak ikut so tanya itu. Kada ikut tanya ini sudah yasin berapa nyinya. Wajah angan. Mimbai ini. Sadau. Kabin, tak ada cerita lah. Tak ngobi nang kali. Jadi tak apa hihim ditanya loh. Komul cuang nomor satu menjawab terpintar di dunia. Nah, apalagi muncul kayo, muncul jadiya, muncul ustaz, kalau jadiya menjawab itu. Tuhan tak tanya uncung lah. Apa tanya ada? Ditanya? Telinga. Ditanya? Mata. Ditanya? Hidung. Ditanya? Kaki. Ditanya? Tangan. Itu ditanya lah uncung. Membohong di dia. Tanya kaki. Dua lagi. Dia menjalan kaki. Dia macam Honda. Dia mengkui noni sekolah pun tu. Kaki jawab. Ini tangan dia mangke. Dia menjual. Ini masuk. Dia menjalan. Sesuatu tu lapor, ya. Jadi, baca Yasin tu, baca ma'anano supaya Allah ko basir dan si mama. Tak tiba tadi kesana. Khawatir tengok nasi. Mudah-mudahan kaji Allah ko bernam. Isu sudah puasa. Nah, kalau ada ilmu panjang, insya Allah kita sambung.
apabila kita sambung nan tidak berilmu wajib menuntut ilmu, nan punya ilmu wajib memberikan ilmu. Jadi kalau tidak wirid, dan ibu dia berdosa, dan berdosa. Dan nak tolong kemana dia lah, kena dia tahu itu, dia bersuruh rumah dia yang supaya dia tidak menjalani tugas kewajiban yang ada ilmu belajar. Ya, yang tidak ada ilmu belajar. Jadi, isu-isu tolong supaya awak bersama-sama kita buat perkumpulan awak nomornya, ya, buat nomor, kalau dia bersuku, kalau bersukunya, dia ni, ya, ini mamaknya sampai awak minta apa, okay, apa suku kami kalau, nah itu, mudah-mudahan sesudah itu, lepanjang ilmu, ulang kini kan kumpulan wiridnya pakai baju seragam. Awak juga lah baju seragam, jangan pakai merek. Aku nak ketubuh sama ama. Foto seragam, tak ada merek itu. Kalau ada merek, aku bagi lo yang kotor deh, nak nanya jadi DP. Kampanye. Atau nak ngantin buka? Pati. Jadi selama itu kita lah terbebas dari dosa tidak menuntut ilmu. Tak berdosa itu ada idol ini dan tuntut sebenarnya. Dan dia tak ada disusui dah. Hei, aku kan ada ilmu, kau tak dia jauh termasuk ke rokok. Uang itu tidak lalu ke rokok. Ulama itu tidak lalu. Jangan ke rokok itu. Ulama macam itu. Mudah-mudahan jamaah wirid, guru wirid masuk surah. Mari kita jalani puasa Ramadan dan baca doa sesudah salat lima waktu. Bukanlah dilaki orang buku doa itu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.